Eksotisme Pulau Bali yang merupakan perpaduan alam yang indah, budaya yang dinamis, dan masyarakatnya yang hangat dan ramah, menjadikan Bali sebagai salah satu pulau terbaik di dunia. Sektor pariwisata ini pula lah yang menjadi perhatian salah satu putra terbaik Bali, Dr. Sri I. Gusti Ngurah Arya Wedakarna, atau yang akrab disapa Gusti Arya. Sekarang kita berjuang agar ada sumber-sumber daya lain-lainnya. Karena di Bali kan tidak punya tambang, kami tidak punya minyak, tidak punya batu bara, tidak punya kayu seperti daerah lain. Nah, sehingga pemerintah pusat dan juga kawan-kawan kita di parlemen, baik di DPR maupun DPD juga harus mengerti. Keseriusan dan keberhasilan Gusti Arya di bidang pemberdayaan masyarakat serta peningkatan perekonomian di Bali membuat hampir 179 ribu masyarakat Bali memilihnya untuk duduk di DPD RI periode 2014-2019 agar dapat terus berjuang untuk Bali yang lebih baik.